Apa kabarnya nih? Pasti baik-baik aja kan? Yep, kali ini Nadia lagi ada di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah Sobat Bumi, kalau udah ngomongin soal kampus nih, Sobat Bumi tahu kan? Gak jauh-jauh deh sama yang namanya proyek kampus atau kegiatan kampus. Seperti kali ini nih, lagi ada Biotech Fair yang dilaksanakan oleh mahasiswa bioteknologi dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Penasaran kan kegiatannya kayak gimana? Makanya Sobat Bumi, jangan kemana-mana, saksikan terus di episode Bumi ke-1 yang satu ini. Halo Sobat Bumi, udah pada tahu belum kalau Indonesia itu termasuk negara paling kaya keanekaragaman hayatinya? Nggak tanggung-tanggung, kita bersama Brazil dan Zaire masuk menjadi negara terbesar dengan kandungan keanekaragaman hayati alias biodiversitasnya. Makanya banyak yang bilang kalau Indonesia itu mega biodiversity. Sobat Bumi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan kalau Indonesia itu memiliki 90 tipe ekosistem. Mulai dari ekosistem pegunungan, hutan dataran rendah, ekosistem pesisir dan laut, ekosistem savana, dan lain-lain. Sementara keanekaragaman spesies hewan ada 35 spesies primata, 515 mamalia yang merupakan terbesar kedua di dunia, 515 reptilia terbesar keempat di dunia, 1531 spesies burung atau terbesar kelima di dunia, 270 amfibi terbesar keenam di dunia. Sedangkan untuk urusan keanekaragaman spesies tumbuhan, kita punya 38.000 spesies tumbuhan alias terbesar kelima di dunia. Banyak kan Sobat Bumi? Sobat Bumi, tentu kita bangga dengan begitu banyaknya biodiversitas kita nih. Tapi di sisi lain kita juga lihat, karena aktivitas manusia yang makin meningkat, biodiversitas kita juga terancam loh. Tiap tahun jutaan hektar hutan hilang karena berubah fungsi untuk berbagai kegiatan manusia. Pembabatan dan pembakaran hutan, pengembangan industri yang tidak dilengkapi pengolahan limbah, serta pemakaian bahan kimia seperti pupuk dan pestisida secara berlebihan akan menghancurkan keanekaragaman hayati. Banyak pakar bilang juga, kalau tiap menit dalam setiap hari kita kehilangan 5 hektar hutan atau setara dengan 5 lapangan bola, atau setiap hari kita kehilangan setara dengan 83 miliar rupiah. Wow, angka yang fantastis ya. Sobat Bumi tahu nggak? Ternyata hutan hujan tropis yang diperkirakan mengandung 50-90% keanekaragaman hayati dunia, sebagian besar sudah dibabat. Pembabatan hutan hujan tropis diperkirakan menyebabkan hilangnya 15% spesies di hutan tersebut. Wah, gawat juga ya ternyata. Nah, prihatin dengan ini semua, teman-teman kita dari Bioteknologi Universitas Al-Azhar Jakarta bikin tuh acara seru yang dikasih tema Maintaining Biodiversity in Indonesia with Biotechnology awal Juni lalu. So, stay tune ya di episode ini. Sobat Bumi. Nah Sobat Bumi udah tahu kan seberapa besar sih manfaat dari biodiversitas buat kehidupan kita. Nah kalau ngomongin soal biodiversitas nih pasti gak ada habis-habisnya. Dan Sobat Bumi mau tahu kan lebih dalam lagi, langsung aja nih kita ngobrol sama salah satu mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya, jadi sebenarnya acara Biotech Fair ini acara tahunan yang selalu diadakan tahunan. Sebelumnya juga pernah diadakan acara yang sama serupa yaitu seminar. Tapi bedanya kalau misalnya saat ini kan Biotech Fair tuh pameran plus seminar dan talkshow. Tapi kalau tahun kemarin itu hanya seminar. Jadi secara nggak langsung ini adalah peningkatan dari tahun kemarin yang sebelumnya hanya seminar. Sekarang ada seminar, lomba, pameran, hingga talkshow juga ada gitu.
Jadi dari kabar yang terbaru sekarang ini, menurut dari global dari dunia pun IUCN maupun Indonesia ini sendiri itu biodiversitas Indonesia itu bakal digencar-gencarkan hingga tahun 2020. Jadi biodiversitas Indonesia ini karena keragaman hayatinya akibat dari deforestasi hutan dan lain sebagainya itu mengakibatkan karena keragaman hayat kita itu semakin turun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kami dari mahasiswa dari Himpunan Bioteknologi itu ikut peduli, ikut ambil serta untuk mendukung menjaga pelestarian biodiversitas Indonesia. Hari ini ya, kalau misalnya kita analogikan dengan keadaan Jakarta yang seperti ini, itu untuk menemuin satwa-satwa liar misalnya seperti burungnya sangat susah. Apalagi kalau misalnya kita mencoba ke daerah Kalimantan, dari Kalimantan yang itu ada daerah asal saya sendiri, di mana yang sebelumnya waktu saya SD dan SMP itu rumah saya dikelilingi oleh hutan pegunungan tinggi. Sekarang itu sudah habis, itu yang pertama. Terus yang kedua, bahkan akibat dari deforestasi hutan itu bukan aja kepada karena keramahan hayat kita, tapi kepada kita juga seperti dampak banjir. Jadi benar-benar keragaman kita itu perlu dijaga dan benar-benar ada satu lembaga yang benar-benar fokus mengurus ini gitu. Untuk perkembangan bioteknologi Indonesia ini sendiri, Indonesia masih sangat membatasi produk-produk yang dari luar negeri tentang bioteknologi. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari segi etis maupun agama. Contohnya, bioteknologi itu memainkan peranan gen, peranan enzim dari suatu bakteri maupun suatu tumbuhan dan organisme tertentu itu diinsertkan ke dalam tumbuhan itu atau bakteri tersebut melalui gennya. Nah, hal-hal itu yang masih sangat dipertimbangkan bagi Indonesia karena takutnya misalnya dari sesuatu atau makanan yang diharamkan dari segi agama itu dicampur dengan yang dihalalkan, itu mengakibatkan banyak lagi kontroversi. Secara global Indonesia sangat masih membatasi dan perlu mengkaji ulang dari setiap apa yang dihasilkan dari bioteknologi kepada dampak lingkungannya. Nah, untuk saat ini kami sendiri dari bioteknologi UAI Universitas Al-Azhar Indonesia itu sejauh ini telah melangkah hingga sampai penelitian tentang mikrobiologi seperti pemupuk kepada misalnya dari kapang, terus daur ulang, terus sampai kepada desain vaksin, tapi kita menggunakan yeast atau jamur hamil. Nah Sobat Bumi, dari tadi kita udah saksin nih ya obrolannya, tapi nggak seru nih kalau kita nggak saksin hasil bioteknologi dari mahasiswa Al-Azhar. Penasaran kan gimana prakteknya? Makanya langsung aja ya saksikan di segmen Kulak-Kulik yang satu ini. Ya, ini namanya proses, ini namanya awetan kering. Awetan kering ini yang saya pegang ini itu awetan kering yang berupa dari sampelnya itu dari serangga, yang fungsinya di sini kita bikin awetan kering itu untuk karena keanekaragamannya di sana sudah jarang, kita mengambil untuk kita pelajarin untuk nantinya bakal kita terapin di alam, di dunianya sendiri itu bagaimana kita menjaga dan melestarikannya. Proses untuk awetan kering ini, pertama ambil sampel dari tempatnya, terus kita melakukan proses ada itu namanya sendiri dengan teknik proses pengawetan kering yang nantinya hasil terakhirnya bakal seperti ini. Ini fungsinya untuk kita ya mengetahui aja, mempelajari apa aja yang ada di biodiversitas yang ada di Indonesia sendiri. Dan terus ini juga sama, kalau ini lebih ke awetan kering, ini ada ini adalah lalat hijau, ada laba-laba rumah, terus ada ngengat, dan terakhir ada jangkrik. Di sini kita awetin, fungsinya buat kita mau tahu apa sih ini, apa aja yang ada di sana, dan kita mau ngepelajarin bagaimana klasifikasinya.
spesimen. Spesimen-spesimen awetan kering ini ada di sini, hewannya kita ada burung jalak, burung hantu, ini ada kera, terus ini beberapa ada ular. Selain untuk dipelajari, kita juga pengen mengetahui apa aja sih yang ada di sana, tapi cuma untuk jadi sampel dan nantinya dipelajari. Jadi biar kita bisa turun ke lapangannya tuh, biar untuk menjaga diversitasnya tuh gimana. Kalau yang ini kita masuk, ini namanya sampel basah. Salah satu contoh sampel basahnya ini ada kelabang yang kita awetin. Ini awetan basah, kita mengawetkannya pakai formalin dengan kadar yang udah ada ketentuannya. Di sini hampir sama fungsinya kayak yang awetan kering sebelumnya. Kita pengen, ya karena kita juga ini bagian akademik, jadi ini untuk dipelajarin aja dan untuk nanti gimana pelestariannya itu. Ini kita ada uji antioksidan. Biasanya kalau untuk mengetahui kadar uji antioksidan itu, kita pakai sampel yang gampang, sampel pisang. Terus di sini kita punya preaksinya ada aquades, air, atau biasa orang mengenalnya air, ada vitamin C dari ekstrak stroberi, ada vitamin C dari lemon, ada vitamin C jeruk, ada namanya epigallo, dan yang terakhir etanol 96% atau biasa dikenal dengan alkohol. Di sini cara untuk uji antioksidannya sendiri, pertama kita siapkan yang namanya, ini namanya cawan petri. Cawan petri ini kita isi masing-masing dengan preaksi tadi. Setelah itu sampel pisang ini kita potong setipis-tipisnya, dan dengan setelah dipotong kita masukkan ke berbagai preaksi ini. Setelah sekitar setengah jam kita bisa lihat hasilnya. Kalau dari aquades sendiri di sini menunjukkan warna pisang itu menjadi hitam. Sedangkan pada vitamin C, warna pisang yang tadinya kuning dia akan tetap berwarna kuning. Begitu juga di lemon, di epigallo juga seperti itu, dan di jeruk dan strawberry semua vitamin C juga seperti itu. Tapi pada alkohol atau etanol 96% warnanya akan menghitam, mulai menghitam. Nah, dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa kadar antioksidan yang paling baik itu ada di reaksi yang tetap menjaga warna dari pisang itu sendiri. Jadi kalau untuk air atau aquades, dia kurang baik untuk antioksidan karena warna yang dihasilkan dari pisang itu akan menghitam akibat adanya radikal-radikal yang menarik elektronnya dan tidak menjaga keadaan elektronnya. Sedangkan pada vitamin C yang bersifat asam, dia akan menjaga dan akan bersifat antioksidan. Kalau tujuan dari uji antioksidan ini sendiri, kita bisa mengetahui bagaimana sih, apa aja yang seharusnya kita konsumsi untuk menjaga kadar di dalam diri kita yang nantinya akan bermanfaat untuk menjaga stamina di dalam tubuh kita. Karena sebenarnya radikal bebas itu kan akan berbahaya di dalam tubuh dan akan lama-kelamaan merusak jaringan-jaringan tubuh. Jadi di sini guna vitamin C ini membuktikan bahwa vitamin C dan salah satu yang namanya epigallo ini tuh merupakan antioksidan yang bisa membantu dalam menjaga kondisi tubuh. Di sini kita menjelasin tentang kapang. Jadi kita sengaja numbuhin sejenis kapang ke dalam nasi bekas khususnya. Nah, kapang itu sendiri adalah sejenis mikrojamur yang tumbuh di nasi. Nah, jadi yang kita kenal itu kan kayak jamur kuping, jamur merang, itu kan sama, cuman itu jenisnya makro jamur. Nah, kalau kapang yang kita pakai ini adalah mikrojamur yang biasa kita temuin kayak di tempe, nasi, oncom gitu kan. Nah, kenapa kita di sini penelitiannya pakai nasi? Karena kita tahu sendiri dari limbah nasi rumah tangga, sampahnya itu cukup banyak. Daripada kita buang terus nambah-nambahin tumpukan sampah yang ada di pembuangan akhir, lebih baik kita manfaatkan. Nah,
di sini nasi bekasnya itu kita kumpulin, terus kita sengaja tambahin kayak kapang, sebelumnya kita tumbuhin dulu. Nah, ekstrak dari kapangnya ini kita bikin starter untuk kita semprot ke dalam nasinya supaya kapang yang kita inginkan itu tumbuh ke dalam, tumbuh di nasinya ini. Nah, seperti dilihat ini hitam-hitam gitu. Nah, setelah semuanya nutrisi dari nasinya itu sendiri udah habis, kapangnya ini kita angkat, kita panen. Kita panen, kita ekstrak, kita panaskan supaya kapangnya itu udah nggak berbahaya kalau nanti kita pakai. Kita ekstrak, habis itu kalau mau kita mau pakai, bisa kita encerkan. Kita encerkan pakai air biasa, setelah itu bisa baru kita masukin ke penyemprot gitu, supaya bisa dipakai untuk penyubur tanaman atau pestisida. Kita memang udah meneliti untuk tumbuhan lantana itu bisa untuk menyuburkan tanaman, jadi jumlah daunnya itu lebih banyak dari yang kontrol kita nggak pakein kapang ini, hasil kapang. Terus kalau untuk tanaman hias, kita udah nyoba ke tanaman adenium sama bunga ya mawar juga udah, sama bunga kertas gitu. Kita udah nyoba itu menghilangkan hama-hama putih-putih yang ada di tanaman itu udah bisa hilang. Sobat Bumi, sudah dapat ilmunya kan dari Iman Rosadi? Nah, Sobat Bumi, di acara Biotech Fair kemarin, selain seminar yang tentunya banyak bahas soal biodiversitas kita dari narasumber yang emang ahli, juga ada beberapa acara pendukung. Ada tuh, Lomba Karya Tulis Ilmiah antara perguruan tinggi. Nah, untuk lomba ini, peserta diadu paparannya di depan para dewan juri. Mereka diharuskan menjawab beragam pertanyaan juri yang super kritis. Lomba ini akhirnya dimenangkan oleh Institut Pertanian Bogor yang mengusung dua judul, Induksi Mutasi dan Variasi Soma Klonal Secara In Vitro Tanaman Torbangun atau Coleus amboinicus laur sebagai upaya peningkatan keanekaragaman tanaman herbal di Indonesia. Juga karya lain yang berjudul, Kriopreservasi Kalus Sayuran Indigenous Hasil Enkapsulasi Alginat Kitosan untuk Banggen. Sementara Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto mengirimkan wakil pemenangnya yang mengusung judul Pemanfaatan Jerami Padi sebagai Bahan Dasar Artificial Nest dalam Meningkatkan Biodiversitas Burung di Kabupaten Banyumas. Sobat Bumi, selain lomba karya ilmiah, Biotech Fair juga dimeriahkan dengan lomba foto keanekaragaman hayati. Nah, untuk menentukan siapa yang menang, karya foto ini dipakai sistem voting. Artinya, siapa yang paling banyak dipilih, itulah pemenangnya. Dan sebagai puncaknya, tentu pameran hasil karya bioteknologi teman-teman Al-Azhar Jakarta. Sobat Bumi, rentetan kegiatan ini bukan cuma untuk meningkatkan pemahaman akan keberadaan biodiversitas kita, tapi juga bagaimana kita semua bisa terus memelihara keberadaannya demi anak cucu kita kelak. Bukankah ada semboyan yang bilang, tanpa keanekaragaman hayati tidak akan ada masa depan? Makanya, yuk jaga dan lestarikan biodiversitas kita. Eh, Sobat Bumi lagi. Gimana Sobat Bumi? Udah saksiin kan obrolannya? Tapi Nadia tahu nih, pasti Sobat Bumi penasaran, pingin tahu lebih dalam lagi. Makanya kita lanjutin aja yuk obrolannya. Upaya yang dilakukan sejauh ini adalah dengan dalam bioteknologi ada seperti namanya kultur. Jadi dengan mengkultur, misalnya hanya dengan daun kita dapat mengkultur hingga banyak tumbuhan. Kemudian selain itu kita dapat membantu pertumbuhan-tumbuhan yang harusnya berusia 100 tahun hingga mencapai mungkin hanya 15 tahun seperti pada jati. Nah, begitu juga dengan tanaman-tanaman lain, dari anggrek, tanaman tanaman hias hingga tanaman yang berkayu gitu. Nah, dengan bantuan-bantuan itu, dengan percepatan itu, kita dapat membawanya ke hutan alami untuk pertumbuhannya, untuk
merehabilitasi pada tumbuhan-tumbuhan yang sudah digundul, tanaman-tanaman yang sudah dideforestasi. Banyak kabar yang mengatakan bahwa era sebelum ini adalah era industri dan era sekarang adalah era informatik. Dan banyak yang berspekulasi bahwa setelah zaman era informatik ini adalah era bioteknologi, di mana jumlah penduduk yang semakin meningkat ini mendesak kita untuk menciptakan pangan yang diperoleh dengan cepat dan dengan jumlah yang banyak. Hal-hal yang seperti itu yang saya yakinin bahwa bioteknologi ini adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan untuk masa depan nanti, seiring dengan berjalannya penduduk yang semakin meningkat, sedangkan lahan yang semakin sedikit, sedangkan kita harus menciptakan itu produksi makan, pangan, maupun bahan pangan maupun sandang itu harus sesuai dengan jumlah pertumbuhan penduduk itu. Seiring dengan informasi yang saya peroleh, menurut data, pertumbuhan penduduk itu sangat cepat, sedangkan pangannya itu tidak bisa menstabili pertumbuhan penduduk tersebut. Nah, oleh karena itu, salah satu caranya adalah secara bioteknologi tadi. Nah, mungkin pemerintah saat ini masih fokus kepada pengkajian ulang kepada dampak yang diakibatkan dari produk bioteknologi itu. Oke, untuk teman-teman semua mengenai biodiversitas, mari kita sedikit menengok ke belakang apa yang pernah ada sebelumnya, seperti di zaman-zaman dari amfibi, reptil, yang benar-benar yang sekarang sudah nggak ada. Bayangkan jika seandainya apa yang pernah kita lihat sekarang ini dari tanaman, contohnya seperti anggrek, hingga misalnya hewan sekalipun, misalnya singa atau maupun gajah, apa kita mungkin ingin membiarkan dia hilang dan anak cucu kita tidak pernah mengetahuinya lagi gitu. Untuk itu lebih baik dari sekarang, dari mulai dari kita sendiri, tidak perlu menunggu pemerintah maupun instansi atau lembaga yang besar, tapi mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga dan melestarikan biodiversitas Indonesia. Semoga dengan usaha yang telah kita lakukan ini dapat menjaga seluruh tumbuhan dan hewan yang saat ini masih tetap bisa bertahan. Sahabat Umi, udah tahu kan banyak banget nih manfaat dari biodiversitas yang ada di Indonesia. Nah, ayo dong Sahabat Umi, mulai sekarang kita jaga nih keanekaragaman hayati yang kita miliki di Indonesia pastinya. Buat Sobat Bumi yang gaul dan punya Twitter, ayo dong follow Twitternya BumiKu1 di BumiKu1.itv. Jangan lupa ya, saksikan terus BumiKu1 setiap hari Minggu jam 3:30 sore. BumiKu1, lestarikan Solo. Dadah!